Baik, selamat sore teman-teman. Hari ini saya siapin satu paket ini buat dikirim ke mana ya? Lali. Pokoknya di Jawa Timur deh, Blitar kalau dekatnya Semarang ya. Yowes, Semarang ayo wes. Iki ada speaker 15 inci dari DB Voice ya. Ini mereknya baru dan kualitasnya joss menurut saya secara pribadi ini juga oke banget buat memakai di outdoor atau indoor. Bisa saya bilang kalau yang tipe DB Voice ini Superfly 15A ini jelmaannya Hooper ya, yang kayak punyanya H400. Ini oke banget nih disandingkan dengan H400. Nah, modelnya cakep, full RAM ya. Kemudian wattnya 500 watt. Ini murni 500 watt, ini bisa kencang sampai ke depan, nanti kita akan tes ya. Oke, untuk DB Voice Superfly 15A ini saya bandrol dengan harga 7.900. Silakan teman-teman mau beli, silakan juga kontak kita di WA atau di Shopee, sudah ada untuk iklannya. Tokopedia juga sudah ada ya. Untuk mixer, saya kenalin nih. Ini mixer dari DB Voice yang ada double efeknya. Nah, kalau yang dulu kan ada punya Yamaha MGP. Ini jelmaannya nih. Tapi ini di atasnya, karena apa? Yo, kita lihat. Ini adalah mixer dari DB Voice dengan tipe DFX 8 Pro. Ini ada yang 12 dan ada 16. Ya, ini yang saya review karena dia beli satu paket ya, yang 8 channel plus 15 inci. Harganya akan saya sebutin di bawah komentar nanti ya. Untuk DFX 8 Pro. Nah, ini penampakan seperti ini. Keren, suaranya juga oke banget. Kita tes dulu ya, satu paket full DB Voice SV5000. Ini dari DB Voice. Cek 1, 1 1, Loudis Loudi. Nah, canggihnya apa? Lek DFX 8 Pro dia ada sudah double effect. Double-doublenya juga 199 DSP alias kayak punyanya Alesis ya. 199 DSP ini sudah teman-teman bisa atur untuk efeknya, mau delay ada cheese-nya juga bisa. Tapi kalau saya saranin teman-teman bisa pakai satunya yang ada cheese, satunya ada delay. Kemudian kita lihat ya, kita lihat untuk fiturnya apa saja. Dari mix 1 sampai 8 ini ada kompresor, ini ada high, middle frequency, ini ada frequency, low frequency. Aux-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. 4-nya ini, ya, aux-nya ada 5 sebenarnya ya, tapi dia harus ngalah sama salah satu sama aux-nya. Jadi kalau kita pakai aux, ya udah otomatis untuk efeknya nggak kepake. Ya, ini super lengkap, suaranya mantul sekali. Ada juga pre dan post, ya. Kemudian untuk 75Hz nya teman-teman bisa main di sebelah sini. Oke, pentomnya sudah per channel. Kemudian di sini untuk efek 1, efek 2 tombolnya sama, ada edit A dan edit B. Makanya saya bilang super lengkap di DB Voice ini. Kita lihat untuk volumenya di sini ada aux 1 sampai 5. Ya, untuk efeknya ada 3 send ke aux-nya. Ini efek 1, ini efek 2 di sini. Kemudian di sini sudah ada sound card, Bluetooth ya, untuk USB, Bluetooth dan lain-lain. Ini ada high mid low, equalizer bisa dimainin. Volumenya sendiri di sini. Ya. Kemudian dia di sini ada selector, ini ke mixer, ke to mix atau ke main LR-nya. Kemudian untuk yang sinyal bisa kirim ke grup 1 dan grup 2. Tekan sini. Oke. Fader-nya kita lihat 1 sampai 8. Ini semuanya sama. Di setiap channelnya sudah ada dikasih mute sendiri. Mulai dari grouping, efek 1, efek 2. Kemudian ini ada satu ke mix LR. Ada tombolnya. Fader-nya sebelah sini, grup 1, grup 2. Dan mainnya LR. Fader-nya sudah bisa dimainkan sendiri. Kita lihat di bagian belakangnya. Untuk mix 1, mix 2. Ya. Untuk bagian mic line, ya. Ini bisa menggunakan jack XLR atau Akai. Ya, kalau Akai seperti ini. Oke, Akai seperti ini. Ya. Ada insert setiap input ya. Ada insert juga di sebelah sini. Untuk aux-nya menggunakan jack XLR ya, aux 1 2 3 4.
Auksi 5, grup 1, grup 2. Nah, grup 1, 2 ini sendiri-sendiri. Pokoknya iki wis lengkap, murah, tapi tidak murahan. Kemudian ada rake out dan tip input LR. Ya. Ada insertnya juga. Monitor out juga sudah ada. FX foot 1 dan 2. Ya, ada insertnya juga di sebelah sini. Pokoknya semuanya lengkap dan ini jack multi semua. Jack multi ya yang ibarat kayak gini. Ini XLR, jack 3 kaki dan juga bisa AKI seperti ini. Kayak gitu. Main out-nya di sebelah sini menggunakan jack XLR juga. Jadi semuanya sudah lengkap. Teman-teman tinggal beli aja, bukan tinggal lihat. Oke. Iya, USB spot ya ini tadi ada, belum saya sebutin ya. Jadi buat ke sound card. Ini edit A, edit B untuk follow preset-preset yang sudah disediain oleh DB Voice-nya ini. Sekarang kita cek sound yuk untuk suara seperti apa ya. Cek mic-nya dulu. Ya, mic-nya ini SV5000. Yo, kita tes yo. Yo, cek pot. Low G, 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 G. Kasih efek sedikit. 1, 2, 3. Tis, 1, 2, 3, G. G, tis. Low, 1, 2, 3, tis. G, G. Oke, okay. Kasih efek nomor 2. G. Nah, ini yang delay. Kita tambahin sama dengan G-nya. Tis. Low, 1, 2, 3, tis. G, low, 1, 2, 3. 1, G, tis. Mantul suaranya kler ya. Suaranya bisa tembus jauh sampai 20 meter masih enak ini. Cek 1 2 3 tes. Low 1 2. Mari kita tes untuk suara musiknya. Cik tis low G tis 1 2 3 tis low G tis low G tis SV5000 kita tes jarak yuk tis kita ambil tes jarak yuk. Ayo aku jalan ya. Ayo kita tes cara mic-nya SV5000. Cik. This. Gohindra. Cik, cik, this. Low. 1, 2, 3, this. Jarak. 25. This. Cik, low. 1, 2, 3, this. Oke, okay, sambil jalan ini juga gak putus-putus. This 1, 2, 3.
cek 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. C low 1 2 3 tes, ada cisnya. C tes, C. Ah, mantul sekali suara. Cek tes. Teman-teman sudah dengar hasilnya ya. Kalau dari video pastinya ya anggapannya kita 70% dengar dari video, pasti sama di live itu memang berbeda. Kalau mau dengar lebih jelas silakan ke toko. Harga kita pasti bisa aturkan yang termurah sedunia. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan pastinya kalau teman-teman ingin beli produk ini silakan kontak link yang ada di bawah komentar dan deskripsi yang sudah saya sediain ya. Terima kasih, akhirnya saya Kuendra. Thanks for watching.